Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Temuan dugaan kecurangan ini nantinya akan menjadi landasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembahasan soal tim khusus menjadi topik rapat TPN Ganjar Mahfud di Gedung High-End Jakarta Senin kemarin. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti rapat Ketua Umum Partai Politik Pengusung pada 15 Februari lalu. Selain mengawal rekapitulasi, tim khusus ini akan mengumpulkan bukti, indikasi kecurangan beserta saksi. Temuan dugaan kecurangan ini nantinya akan menjadi landasan gugatan tim khusus ke Mahkamah Konstitusi. Hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif. Kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi.